Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru kita, channel Ivan Autocar. Kali ini bersama Mas Herman yang akan menjual unit Innova Reborn ya Mas. Ya. Apa kabar Mas, sehat? Sehat Mas. Mantap, oke, kali ini Mas Herman akan menjual yaitu satu unit Innova Reborn tahun berapa Mas? 2019. Tipenya? Tipe G. Tipe G? Ya, manual. Manual ya Mas? Ya. Diesel apa bensin ini? Diesel Mas. Diesel ya? Ya. Coba dong di-spill harganya untuk Innova Reborn ini berapa Mas? Ya, ini untuk Innova Reborn ini untuk harga cash kita jual 310. Untuk harga kredit kita jual 305. Oh, berarti harga cash itu 310. Ya. Kemudian kalau harga kredit lebih murah lagi. Iya, betul. Mantap, lebih murah lagi teman-teman. Kalau mau lebih murah ya ambil kredit ya 305 juta. Iya, betul. Untuk DP-nya berapa, Mas? DP bisa 20 juta, 25 juta bisa. Untuk area yang di-cover di mana aja, Mas? Jika ingin membeli Innova ini. Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Surabaya, Aljatim bisa. Aljatim bisa ya, Mas? Iya, bisa. Jadi, teman-teman kalau yang ingin beli atau minat dengan unit Innova Reborn ini bisa semua wilayah ya, khususnya Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Surabaya. Bisa aja langsung hubungi Mas Herman di nomor WA berapa Mas? 08233615717. Oke. Kalau teman-teman ingin tahu detail unitnya bisa langsung cek di video kita yang selanjutnya ya Mas. Siap. Kondisinya mobil ini gimana Mas? Kondisinya masih bagus, istimewa, surat lengkap, pajak. Panjang ya. Ya. Untuk platnya ini plat N Mas ya? Iya plat N. Malang apa Pasuruan? Ini plat Malang. Plat Malang ya Mas? Ya. Atas nama pribadi ya? Betul. Pribadi teman-teman, jadi bukan atas nama perusahaan. Nama pribadi, plat Malang, pajaknya masih panjang ya Mas? Panjang. Akhir tahun ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang minat bisa langsung aja hubungi Mas Herman di nomor WA yang tadi. Kemudian kalau untuk transmisinya manual Mas ya? Iya. Kilometernya udah jalan berapa ini Innova Mas? 116. 116 ya? Ya. Bebas laka? Bebas. Bebas banjir? Bebas. Dijamin bebas laka, bebas banjir ya? Iya. Nanti teman-teman yang mau minat sama unit ini bisa cek dulu bareng Mas Herman atau bawa inspektor juga bisa ya Mas? Bisa. Mau cek unitnya, seluruh bodi-bodinya, rangka-rangka mesinnya, kap-kapnya juga. Nanti bisa langsung hubungi Mas Herman. Bisa. Untuk pajaknya berapa Mas ini sekitaran? Pajaknya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan? Iya. Terus prosesnya gimana Mas? Kalau mau ambilkan ini kita cari leasing sendiri atau gimana? Atau dari Mas Herman? Bisa, saya bantu cari leasing sendiri. Jadi sampean cukup kirim KTP, KK, NPWP itu dulu. Nanti kita cek BI, kita surveikan. Kalau sudah ACC baru kita bayar. Langsung bayar DP gitu Mas. Betul. Ya nanti. Betul. Ya? Di DP dulu lebih enak biar enggak ada yang ngambil untuk Oke. yang lainnya. Nah, kalau teman-teman yang nonton ini punya katakan leasing sendiri Mas, gimana? Boleh? Bisa, boleh, boleh. Jadi nanti bisa langsung ajukan ke leasing kalian ya, yang kalian percaya yang biasanya ngambil di leasing bisa langsung diproses di leasing yang mereka pilih Mas ya. Iya. Mas Herman boleh dong di-spill sedikit aja, kira-kira tipe G ya. Ini ada apa aja di depan kira-kira Innova? Di depan tipe... kalau tipe G itu ada tambahan grill ini, chrome ini. Iya. Chrome ini kelihatan gagal lah ini, lampu juga, fog lampnya. Ada fog lampnya ya? Iya, ada fog lamp juga. Penasaran untuk detail dari unit ini bisa langsung cek di video kita selanjutnya. Boleh diulangi Mas, nomor telepon yang bisa dihubungi WA-nya berapa? 08233615717. Oke, siap. Terima kasih Mas Herman, semoga unitnya segera laku ya. Dan teman-teman yang minat bisa langsung hubungi, oke? Oke. Terima kasih Mas, sampai ya. Jumpa.